Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini kedengarannya banyak sekali suara-suara hewan. Wah, ayo kita buka satu persatu pintu-pintu rumah ini teman-teman. Kita buka dulu nih rumah yang pintunya berwarna merah muda ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di dalamnya ada hewan yang sangat kotor. Wah, hewannya penuh lumpur. Ini kira-kira hewan apa ya teman-teman? Kok bisa berlumpur sekali? Kita cuci dulu sampai bersih. Wadidaw, ternyata ini sapi. Wah, sapinya berwarna kuning. Besar sekali perutnya teman-teman. Wah, kayaknya ini sapinya mau melahirkan. Wow, ayo kita bantu operasi sesar dulu teman-teman. Wah, terlebih dahulu kita suntik bius dulu ya, agar sapinya nanti kalau dioperasi sesar tidak sakit. Ayo kita bantu yuk. Kita operasi sesar dulu. Kita keluarkan anak yang ada di dalam perutnya. Wah, coba lihat, anaknya sudah mulai keluar, tapi anaknya masih terbungkus. Ayo kita letuskan bungkusannya teman-teman. Widih, air ketubannya sangat banyak sekali. Pelan-pelan ya bukanya teman-teman, supaya anaknya tidak lecet. Wow, lihat, anaknya sudah keluar nih. Warnanya sama dengan induknya. Mantap sekali. Wah, ayo kita perbaiki dulu perut induk sapinya teman-teman, agar induk sapinya sehat lagi. Coba lihat, induk sapinya sudah bisa berjalan lagi teman-teman. Berarti induk sapinya sudah sehat. Ayo kita angkut juga ke dalam truk. Mantap sekali. Oke, lanjut teman-teman. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna biru. Wah, wadidaw, wadidaw. Ada lagi hewan yang sangat kotor. Wow, banyak sekali lumpur yang melengket di badannya. Ayo kita cuci dulu nih, hewan apa ya kira-kira ini ya teman-teman. Wele-wele, ini ternyata kuda. Wah, kudanya berwarna orange teman-teman. Wele, lihat perut induk kudanya sangat besar. Ini mau melahirkan juga nih teman-teman. Ayo kita bius dulu induk kudanya, baru kita operasi sesar. Kita bantu kasih keluarkan anaknya. Wele, lihat, anaknya sudah keluar tapi masih terbungkus. Kita letuskan dulu bungkusannya. Widih, air ketubannya sangat banyak sekali. Lihat teman-teman, anak kudanya sudah mulai keluar dari bungkusan. Widih, cantik sekali anak kudanya berwarna orange. Wow, keren betul ya. Oke teman-teman, kita perbaiki dulu perut induk kudanya supaya induk kudanya sehat kembali ya teman-teman. Wah, lihat, induk kudanya sudah bisa berjalan lagi. Wah, induk kudanya sudah sehat nih. Kita angkut juga ke dalam truk. Mantap sekali. Oke lanjut, kita buka nih rumah yang pintunya berwarna orange. Widih, widih, masih ada lagi hewan yang super duper kotor. Widih, ini hewan-hewannya dari mana nih teman-teman? Ayo kita cuci dulu nih, ini hewan apa ya kira-kira ya. Wadidaw, wadidaw, lihat, ini ternyata hewan yang namanya kerbau. Berwarna merah muda. Widih, coba lihat teman-teman, perut induk kerbaunya sangat besar. Wah, kayaknya mau dioperasi sesar juga nih teman-teman. Kita obat bius dulu, kita suntikan obat bius ya. Lanjut, kita operasi sesar nih teman-teman. Kita bantu kasih keluar anaknya teman-teman ya. Kita pelan-pelan buka perutnya. Widih, coba lihat, anak kerbaunya sudah keluar. Wah, air ketubannya juga sangat banyak. Widih, lihat nih teman-teman, anak kerbaunya warna merah muda juga, sama dengan induknya ya warnanya. Ah, mantap.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita perbaiki dulu nih perut kerbaunya agar induk kerbaunya sehat. Wah, lihat. Widididididih, lincah sekali sudah induk kerbaunya. Kita angkut juga ke dalam truk. Mantap betul. Oke, lanjut. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna kuning. Wadidaw, wadidaw. Di dalamnya ada hewan yang berwarna kuning kombinasi hitam, teman-teman. Ini namanya bebek. Widih, mantap sekali bebeknya. Wah, lihat teman-teman, ternyata di dalam sana ada anak bebek juga teman-teman. Wah, lihat, anak bebeknya ada 3 ekor. Wih, keren betul. Wadidaw, wadidaw, masih ada lagi. Widih, ternyata ada telurnya juga, masih belum menetas. Ada 3 butir juga teman-teman, mantap sekali. Oke, lanjut, kita buka nih rumah yang pintunya berwarna hitam. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di sini ada hewan yang kotor lagi nih, teman-teman. Widih, coba lihat. Ini hewan apa ya, teman-teman? Ayo kita bersihkan terlebih dahulu nih, teman-teman. Wele, wele. Ternyata ini hewan yang namanya gajah. Weh, gajahnya berwarna biru, cantik sekali. Tapi kok perutnya besar juga ya teman-teman. Jangan-jangan ini gajahnya juga mau melahirkan teman-teman. Ayo kita suntik bius dulu nih teman-teman. Baru kita operasi sesar. Kita bantu ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja operasi sesarnya. Kita keluarkan anaknya. Wow, lihat anaknya sudah mulai keluar. Tapi kita letuskan dulu dari bungkusnya. Wah, lihat. Anak gajahnya sudah mulai keluar nih teman-teman. Widih, anak gajahnya sangat kecil. Wah, lucu sekali anak gajahnya. Keren. Oke, lanjut. Kita perbaiki perut induk gajahnya teman-teman. Walah, lihat. Induk gajahnya sudah mulai sehat, bisa berjalan lagi. Oke, kita masukkan ke dalam truk juga. Mantap betul. Lanjut lagi teman-teman. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna biru. Widih, ternyata di dalamnya ada hewan yang namanya kelinci. Wah, kelincinya sangat cantik sekali, berwarna kuning. Wede, kayaknya ini induk kelincinya mau melahirkan juga nih teman-teman. Ayo kita bantu, kita obat bius dulu teman-teman. Kemudian kita operasi sesar. Kita bantu keluarkan anaknya. Weh, coba lihat anaknya sudah keluar. Walah, bungkusannya sudah mulai meletus teman-teman. Widih, anak kelincinya sudah mulai keluar. Warnanya berwarna kuning. Wah, cantik sekali. Lihat, kita perbaiki dulu perut induk kelincinya teman-teman. Widih, induk kelincinya sudah sehat kembali dan sudah mulai lincah. Kita angkut ke dalam truk. Mantap. Weh, masih ada lagi nih hewan yang sangat kotor nih teman-teman. Ini kira-kira ini hewan apa ya? Kita cuci bersih dulu nih teman-teman. Hewan apa ya kira-kira ini ya? Wow, ternyata ini ada sapi yang sangat putih. Wele, sapinya sangat gemuk sekali teman-teman. Kali ini sapinya kita mau potong dulu. Ayo kita berkurban dulu ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, sapinya sudah selesai kita potong. Ayo kita angkut juga ke dalam truk.